Tak. Siapa gitu semua? Takut. Kalau pergi pun bubuk, takut tengok. Kan JKK buka pintu semua lari. Takut tengok. La ilaha illallah. Dia nak makan, nak piti. Dia takut apa? Bukan gaji dia RM350,000. RM350,000. Sebulan, apa yang takut sangat? Basuh kereta kita, kita pergi RM400,000. Faham? Apa benda kita ni? Kerana agama, jangan takut kepada siapa-siapa. Nampak? Takut kepada Allah dalam nak menjalankan hukum Allah. Nampak? Jadi yang menolak hukum Allah adalah orang-orang yang sesat, yang kita mesti ambil ingat. Ini penyesat-penyesat. Jangan kita, anak bini kita terpedaya dengan mereka. Jangan kita memberi sokongan kepada mereka. Apa hukum jahiliyati yabagun? Tuhan tanya kita. Adakah hukum jahiliyah yang mereka mahu? Memang hukum jahiliyah yang pemerintah di Malaysia sekarang mahu. Kerana mereka berdolak dalih bila kita nak ajak balik kepada berhukum dengan hukum Al-Quran dan Hadis. Macam-macam alasan. Bermanih-manih muka. Nabi kata, Al-sinatuhum al-sinatul Arabi. Lidah manih. Tetapi kulubuhum kulubul a'ajim. Hati jahat. Lidah tak sekira lidah. Faham? Lidah tak sekira. Aku cari Ghazali. Tu lidah. Faham? Kita bongkar rahsia kitab suci. Tok membongkar. Buka dalam kitab suci. Nak bongkar apa? Ghazali mana? Faham? Nak cari Ghazali nak buat apa? Oh sedap mulut. Aku cari Ghazali. Mau apa kau dengan Ghazali? Faham? Al-Imam Al-Ghazali sebut. Tak payah cari. Man a'ana syakhsan ala maksiatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu au kama qal. Barang siapa yang tolong seseorang melakukan perkara maksiat walau dengan setengah kalimah, bukan sepatah setengah kata, tapi benda tu haram di sisi Allah, maka dia berkongsi dosa dengan orang tu. Itu Ghazali yang kau cari-cari, bodoh. Itu Ghazali. Faham? Yang mengajak manusia supaya bertuhan, berundang-undang peraturan kepada yang diturunkan, dengan yang diturunkan oleh Allah, bukan ciptaan manusia. Kalau dakwa saja nak kepada Islam tetapi memberi berbagai-bagai alasan, itulah orang munafik. Alam tara ilal ladzi, adakah kamu tidak lihat orang-orang yang yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablik yuriduna an yatahakam lit-tagut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Tidakkah kau lihat orang-orang yang mereka itu dakwa mereka beriman dengan Al-Quran, mereka kata mereka beriman kepada Al-Quran tapi mau berhukum dengan tauhid, tidak mau berhukum dengan hukum Islam, nak pakai hukum ciptaan manusia tapi mengaku beriman dengan Quran. Sebenarnya syaitan nak menyesatkan mereka akan sebagai sesat yang sangat jauh. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila ar-rasul. Kalau kau kata kepada puak-puak ni, mari kita balik kepada Quran, balik kepada hadis. Ra'aital munafiqina yasuddunaka 'anka sududa. Kamu akan lihat rupanya inilah puak munafik yang akan mengadakan berbagai-bagai halangan dan alasan supaya tidak dijalankan hukuman Islam di atas muka bumi. Ini kita kena kenal. Nampak? Penyesat-penyesat umat. Ini kita kena beri jaga kepada kaum anak beranak adik kakak kita supaya kita selamatkan mereka, walaupun kita tidak dapat lagi miliki sebuah negeri Islam, tetapi sekurang-kurang kita jaga dulu keluarga Islam kita. Kita kembangkan lagi akan pengetahuan kita tentang penyesat-penyesat ini kepada saudara-saudara mara kita, supaya mereka juga terselamat daripada menyokong, memberi pertolongan kepada ahli maksiat yang melayakkan dapat azab Allah.
wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, jangan sekali-kali kamu cenderung kepada orang yang melakukan kezaliman, pasti kamu akan masuk dalam api neraka. Sedikit masa lagi, maka kita kena ingat apa yang kita dengar dalam ceramah, dalam kuliah, bukan untuk mensedapkan hawa telinga, tetapi sebagai buka minda kita yang tertutup. Supaya kita sentiasa ingat kita ini duduk dalam mara bahaya yang sangat. Kita jangan lupa, jangan lemah daripada perjuangan yang Allah Ta'ala balas ganjarannya di sisi Allah nanti dengan balasan yang tidak terkira-kira. Inilah orang yang untung, yang menegaknya untung. Ini menegaklah perniagaan yang melepaskan kita daripada api neraka. Jangan kendor kita daripada perjuangan. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, adakah mahu aku tunjukkan kamu satu perniagaan yang melepaskan kamu daripada azab yang pedih? Tu'minu nabilah wa rasuli, berimanlah sungguh-sungguh kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa tujahidu nafisabilillah, berjuanglah, bukan beriman saja, berjuanglah, makna bersungguh-sungguhlah menolong agama Allah. Bersungguh-sungguh menolong agama Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan dengan jiwa-jiwa kamu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itulah yang terbaik bagi kamu kalau mu nak reti. Itulah yang terbaik bagi kita, meneruskan perjuangan. Jadi saya ambil kesempatan nak memberitahu skim perniagaan yang garanti untung. Boleh 3 minit. Dah terlajak mari nak khabar. Kita duduk masuk tu masuk ni perniagaan yang kata untung-untung rugi, untung-untung rugi. Ha ni nak khabar, menega sikit boleh, menega sikit 3 minit. Boleh dah selajak jepuk dah nak kata tak boleh, malu mata kau. Lah gilalah. Kita khabar. Nampak? Jangan kita tak masuk. Orang masuk belaka dah ramai dah hak masuk saudara-saudara kita. Apa perniagaan skim yang pasti untung? Allazina yatluna kitaballah, kata Allah. Orang-orang yang membaca kitab Allah dan memerhatikan akan maknanya. Wa aqamus salah, jaga semayang, jangan tinggal solat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menderma, membelanja harta kita yang Tuhan beri kepada kita dalam keadaan terang, dalam keadaan sembunyi. Ini skim cepat kaya yang kita mesti masuk, yang garanti untung, tidak akan rugi. Wayarjuna tijaratan lan tabur, inilah mereka ini mengharapkan satu perniagaan tijarah, Tuhan kata lan tabur, yang tidak akan rugi selama-lamanya. Marilah kita pakat masuk skim ini, menjadi pejuang-pejuang Islam dulu, kini dan selamanya. Saya habiskan ucapan saya, masa pun telah lebih. InsyaAllah bertemu sekali lagi di lain kali kalau panjang umur. Yang baik itu semuanya daripada Allah, yang tidak baik itu daripada hadari dan barisan nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima lam tana wa alimna bima yanfa'una. Rabbana zinna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.